Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ilhami Rizki. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Sebelum saya memberikan tutorial kepada kalian semua, saya dari channel Ilham Rizki mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan Ramadan dan semoga kita full bulan Ramadan puasanya pada tahun ini. Dan insyaallah di tahun depan kita bertemu, berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dan kita doakan kita panjang umur, sehat selalu, dan bulan Ramadan ini menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan subtitle Indonesia ya saat kita menonton video di YouTube. Di situ banyak sekali komentar kalian ya. Nah, bagaimana bang cara masukkan subtitle Indonesia saat kita video nonton di YouTube? Nah, untuk di video ini saya akan menjelaskan langsung real ya, langsung secara video nonton di YouTube, karena ini part ketiganya. Dan kalian sebaiknya langsung saja nonton dan kalian ikutin tutorial ini. Dan ini berlaku hanya untuk subtitle bahasa Inggris saja ya, tidak berlaku untuk subtitle yang lain. Dan ini hanya berlaku untuk bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Nah, kemudian langsung saja kita klik YouTube ya. Di sini langsung saja ada YouTube. Oke, dan kemudian kita pilih titik 3 di bagian atas. Dan kemudian kita pilih scroll ke bawah situs.com. Oke, kemudian kita telusuri ya, langsung saja kita cari. Di sini saya mencari video SX ya. Oke, SX. Langsung saja saya cari. Nah, di sini kita klik saja di bagian sini ya. Ini sebagai contoh. Bisa dilihat. Oke. Kita cepatin ya. Oke, cara memasukkan subtitlenya yaitu dengan cara kita stopin dulu videonya dan kemudian kita klik di bagian pengaturan sini ya. Oke, kita klik di bagian pengaturan. Kemudian di sini ada bacaan subtitle, kita klik di bagian subtitle. Dan ini non aktif dan kita klik di bagian Inggris secara otomatis. Oke. Nah, otomatis dia akan muncul subtitlenya dan berbahasa Inggris. Bisa kalian lihat. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara kita merubahnya untuk menjadi bahasa Indonesia secara otomatis? Sangat gampang sekali. Tinggal ya kita klik stop di bagian sini seperti ini. Dan kemudian kita klik lagi di bagian pengaturan. Kemudian kita klik lagi di bagian subtitle. Oke. Nah, di sini ada bacaan terjemahkan otomatis. Nah, di bagian terjemahkan otomatis ini langsung kita klik. Ya, bisa dilihat. Dan otomatis dia nanti akan berubah. Dan kita cari terlebih dahulu subtitle Indonesia di sini. Oke, ini subtitle Indonesia, kita klik. Nah, bisa dilihat di bagian bawah sudah otomatis dia berubah. Oke, bisa kita tonton lagi. Ya, baik. Nah. Oke, kita cepatin ya. Kita lihat saat dia ngobrol. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat ini sudah ada muncul subtitle Indonesianya. Oke. Bisa kalian tonton ya, dan ini hanya untuk subtitle Indonesia Inggris ke bahasa Indonesia ya. Dan kalian silakan yang suka nonton film Inggris, dan kalian bisa langsung ubah ke menu desktop seperti ini. Dan kalau kalian nonton melalui aplikasi YouTube-nya ya, ini belum tentu bisa, dan hanya saya anjurkan untuk Google Chrome saja kalian menonton subtitlenya ya, video di YouTube. Oke, terima kasih telah mampir di channel Ilham Rizki, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Ilham Rizki, saya pamit undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.